جعلنا أول ما نصب به يوم القيامة وأخذتها مع الجماعة نعمله ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله وحافظوا على طاعته وأوصوا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أيها الحاضرون جماعة rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat taufik hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Sehingga sampai dengan saat ini kita masih senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkannya. Yaitu pada kesempatan yang mulia ini kita dapat hadir di masjid untuk bersama-sama kita menaikkan bentuk ibadah kita kepadanya, yaitu melaksanakan rangkaian sholat Jumat. Besar harapan kita mudah-mudahan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan maghfirah atas khilaf dan dosa kita kepadanya. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan atas Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan taufik hidayah dan inayah Allah senantiasa menyertai di setiap langkah aktivitas hidup kita sehingga kita mampu untuk ibadah mengikuti atas sunnah dan syariat-syariatnya. Ayuhal hadirun jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian melalui mimbar jumat ini kami selaku khatib panti-panti berwasiat atas pribadi kami dan umumnya kepada panjenengan sedaya jamaah jumat. Marilah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tasarufkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mutlak takwalah yang menghantarkan kita pada kehidupan yang abadi guna meraih keselamatan kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan dari satu waktu sholat ke sholat berikutnya, dari satu jumat ke jumat berikutnya, meningkat ketakwaan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun jamaah jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada saat ini kita tengah berada pada putaran Jum'ah yang ketiga pada bulan Rajab, tepatnya hari ini Jum'ah Kliwon tanggal 21 bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Rajab masuk dalam kategori bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini Allah abadikan dalam firman-Nya pada surat At-Taubah ayat yang ke-36 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna indallahi 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Al-ayah hukum awal. Bahwasanya
Allah memberikan label atau predikat pada bulan Rajab sebagai bulan haram. Haram di sini bukan berarti sesuatu yang harus kita hindari. Haram di sini bukan berarti sesuatu yang mendatangkan dosa atau kemaksiatan. Tapi lafaz haram berasal dari kata hurriyah yang berarti kemuliaan. Allah jadikan bulan Rajab sebagai bulan yang dimuliakan. Dan jauh sebelum datangnya syariat Islam, masyarakat jahiliyah yang ada di kota Arab pun sudah mengagungkan akan bulan Rajab. Dengan mereka tidak melakukan peperangan, dengan mereka menghentikan kemaksiatan-kemaksiatan dan melakukan sedekah dengan cara menyembelih hewan sebagai persembahan kepada berhala-berhala yang mereka anggap sebagai tuhannya. Akan tetapi sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut dirubah oleh Rasul dengan cara yang pelan-pelan, sehingga mengagungkan bulan Rajab tidak dengan cara-cara yang merupakan warisan dari orang-orang jahiliyah, tapi juga penghormatan terhadap Rajab dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terdapat banyak tuntunan dari para ulama, para salafus shalih ketika memasuki bulan Rajab dan mau akan hadirnya bulan suci Ramadan. Mereka menuntut kita akan amalan-amalan shalih. Di antaranya memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak membaca tasbih, memperbanyak puasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ayuhal hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk sebab kemuliaan bulan Rajab dikarenakan pada bulan Rajab lebih kurang 14 abad yang silam, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan hal yang merupakan ujian besar, yaitu dengan diperjalankannya hamba-Nya yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di abdihi laila, yang maksudnya perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah gunakan lafaz abdihi bagi makna ruhan wa jasadan atas kuasa Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan waktu yang sekejap hanya seperempat malam mampu melintas dari Mekah ke Masjidil Aqsa hingga lintas alam. Berbagai perjalanan lain pun ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam beserta ruhul amin malaikat Jibril sampai di tempat yang teramat tinggi yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Rasul, sesungguhnya aku sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan kula kuda untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya Jibril sebagai makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi ketika bersanding dengan Rasulullah, maka Rasulullah makhluk yang termulia hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah mampu naik lagi sehingga sampailah di mustawa dan bertemu dengan Tuhannya. Kemudian pada peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat agung yang tidak diberikan oleh umat-umat yang lain, khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu anugerah berupa kemuliaan shalawatul khamsi, salat yang berjumlah 5 waktu yang bermula dari khamsi waktu dari 50 waktu berkurang dan berkurang hingga akhirnya 5 waktu Allah tetapkan sebagai anugerah yang terbesar untuk Muhammad dan umatnya. Dan kemuliaan salat 5 waktu tersebut tidak disyariatkan dan tidak ada pada nabi-nabi sebelumnya. Maka diterangkan dalam satu kitab karya dari Sayyid Abu Bakar Shattab, yaitu Al-Anatul Talibin, bahwasanya Nabi Adam dan umatnya hanya disyariatkan sholat subuh saja, tidak ada tidur asar maghrib dan isya. Kemudian Nabi Dawud hanya disyariatkan sholat duhur saja,
kemudian Nabi Sulaiman hanya disandarkan pada sholat asar saja, dan Nabi Yakub mendapat bagian sholat di waktu maghrib saja. Kemudian Nabi Musa wakil Nabi Yunus hanya mendapatkan kemuliaan syariat pada sholat isya. Akan tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan anugerah yang agung. Semua sholat yang disyariatkan dari Nabi Adam hingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam terkumpul pada syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini yang menjadi penyebab umat Nabi Muhammad berhak memasuki surga sebelum umat-umat yang lainnya. Untuk itu hadirin jamaah Jumat sekalian, dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah menetapkan kepada kita khamsul sholawatin, lima macam sholat makmumah, dan ini hendaknya kita jaga sebaik mungkin. Kalau kita ingin hidup Islam, kalau kita ingin menjaga Islam, maka mau tidak mau sholat yang lima waktu harus kita tunaikan. Tidak mampu kita mengerjakan sholat dengan berdiri, banyak rukshoh dalam Islam, maka sholat bisa kita lakukan dengan duduk. Dengan duduk keberatan karena sakit atau masyakot karena usia sudah tua, boleh sholat dengan tidur berbaring. Berbaring pun sulit, maka boleh tidur dengan terlentang, dengan posisi wajah di hadapan kiblat sambil mengangguk-anggukkan kepala. Menggerakkan kepala pun tidak mampu, maka masih ada rusuk hanya dengan kedipan-kedipan isyarat mata. Maka itu adalah rusuk-rusuk keringanan-keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada individu muslim. Apabila kita sedang dalam perjalanan, maka sholat pun bisa dijalankan dengan melakukan sholat duhur pada asar atau maghrib pada isya, atau duhur dengan asar dilakukan jangan takdir di waktu duhur, dan lain sebagainya. Itu semua menunjukkan bahwa pentingnya ibadah sholat. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Maka tidak ada alasan bagi kita jangan karena kesibukan dunia semata kita sampai meninggalkan sholat. Pola ukur dari amal ibadah kita di akhirat adalah pada sholat kita. Maka dikatakan oleh Hujjatul Muslimin Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Muwatta, beliau katakan, mungkin dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu yuhasabu fihi al-'abdu yawma al-qiyamah as-shalah. Kalau yang akan dihisab, yang akan disoal dari kiamat, pertama kali adalah masalah sholat kita. Fa'in wujidah khairan fa khairan lisa'iri amali. Maka ketika sholat kita ditemui catatan tentang sholat yang bagus, maka rangkaian ibadah yang lainnya pun akan dihisab dan dihitung sebagai suatu amal yang diterima. Namun apabila sholat kita dalam keadaan rusak, sholat kita tidak kita jaga waktunya, kita tidak menjaga syarat rukun kesunahan dan adab-adab sholat, maka dikhawatirkan amalan kita yang lainnya pun akan mabur, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul sekali bagi kita yang senantiasa rutin di dalam mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Orang-orang yang meninggalkan sholat dilaknat, Taurati, Injili, Zabur, Mafiha, Yasamani, Walqabi. Bagi talib sholat, bagi orang yang tidak meninggalkan sholat, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, mereka dilaknat di kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran, dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, semuanya melaknat orang-orang yang meninggalkan sholat. Walayyukalu, dan tidak diterima dari orang-orang yang tidak mampu menunaikan sholat, min siyamihi, wala shadaqatihi, wala hajihi, wasa'ir amalihi, puasanya, hajinya, zakatnya, sedekahnya, kebaikan-kebaikannya semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak melaksanakan sholat waktu
yang sudah akil balik dan tidak ada udur syar'i, dalam arti tidak dalam keadaan haid dan nifas bagi wanita, maka wajib hadir di tiap-tiap waktu sholatnya untuk menunaikan kewajiban anugerah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang tidak terdapat pada umat-umat yang terdahulu. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan taufik, hidayah dan inayahnya senantiasa menyertai pada diri kita sehingga kita dapat hadir pada waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita perintahkan ahli kita, anak kita, istri kita, saudara kita untuk menunaikan sholat lima waktu. Sholat lima waktu dia asasu min asasiddin. Sholat lima waktu adalah landasan dari berbagai landasan-landasan yang ada dalam syariat Islam. Wa huwa afdhalu min ibadah, dan sholat lima waktu adalah ibadah yang termulia setelah bersyahadat pada Allah dan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fardu-fardu yang terdapat pada sholat itu adalah fardu-fardu yang paling mulia. Kemudian sunnah-sunnah yang ada pada sholat adalah sunnah-sunnah yang mulia dari berbagai sunnah-sunnah yang ada di dalam syariat di Islam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita semua alim sholat, semua mendirikan sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir hayatnya beliau berwasiat kepada keluarganya, as-salat. Juga dalam peristiwa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima diperlihatkan tentang surga. Maka Rasul bertanya kepada tetangga, ya Rabbi, lebih ahli siapa yang berhak atas surga yang diutamakannya? Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban yang singkat, as-salat. Kemudian Rasul diperlihatkan tentang keadaan neraka, dan Rasul bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah yang akan selamat dari kerja setan dan pengerian neraka? Maka Allah jawab dengan jawaban yang sama, as-salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Muhammad dan umatnya, innali abdin alayya, sesungguhnya saya punya perjanjian dengan hamba-hambaku, in aqama sholata min waqtiha, jika lo hamba-hambaku mau menunaikan sholat pada waktunya, an ukhilahu jannah, aku akan masukkan mereka ke surga, walan aqibuhu, dan aku tidak akan siksa mereka di neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladziina fi shalaatihim khaashi'uun. Rabbul rabbika warhamhum wa anta khairur raahimin. Allahumma salli wa sallim wa zidna 'ilman wa tawfiqan wa barik bi jalalika wa kamalika wa zinati 'ibadatika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأصل إن الإنسان
أحيا منهم بل أموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع كافة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم بل أموات اللهم اجعلنا وأهلنا وإخواننا من أهل الصلاة عن جماعة ومن أهل الدعاء ومن أهل السعادة من الدين في الدين والدنيا والآخرة اللهم اصلح في أقوالنا وأقوالنا وأقوالنا بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان اللهم اهدنا بالإيمان واهدنا بالإسلام واهدنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا هرام يا منن يا خاتم الإسلام نسألك من فضلك الآمن 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 من زوال الإيمان والعفو عما مضى وجرى اللهم اجعل هذه بلادنا إندونيسيا بلدا طيبة ورب غفور وسائر بلاد المؤمنين آمن إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة